Baik, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Amol. Baik, kali ini saya akan berkongsi kepada anda semua satu projek seni menghasilkan mural di sekolah ini bersama rakan-rakan saya. So, tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan pembikinan menghasilkan mural ini. Projek mural ini kami jalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Nilam, Kuala Terengganu. Istimewanya, projek mural ini merupakan projek mural yang terpanjang yang pernah kami hasilkan. Projek mural ini diketuai oleh Hasnuddin sebagai ketua projek. Saya, Saluddin bin Yusof. Saya Putih. Cikgu Tengku Bakri. Dan juga guru penasihat kami, Cikgu Ferus. Pada peringkat awal, kami telah berkongsi idea serta mencari maklumat berkaitan mural. Seterusnya, mereka bentuk berdasarkan konsep yang telah kami persetujui. Kami menggunakan cat berjenama Jotun dan Nippon. Seterusnya, bermulalah proses mengecat lapisan awal ataupun undercoat. Pada 16 hari bulan Julai 2020, jam 3 petang, maka bermulalah proses melakar dan mewarna mural di dinding sekolah. Proses tersebut telah berlanjutan sehingga lewat malam. Alhamdulillah, kami berjaya menyiapkan sebahagian projek mural pada hari tersebut. Dalam menghasilkan projek mural ini, kami telah melakukan pelbagai teknik. Antara teknik yang digunakan adalah melukis secara lakar langsung ataupun melukis terus ke atas dinding. Selain itu, kami juga menggunakan teknik stencil, iaitu memotong keratan kanvas mengikut bentuk atau motif yang kami hendaki. Seterusnya, potongan kanvas tersebut akan ditekap ataupun ditampal pada dinding dan kemudian melakukan sapuan cat di atasnya bagi menghasilkan motif atau reka bentuk yang dikehendaki. Kami juga menggunakan teknik scribble overlay, iaitu antara teknik paling popular bagi pelukis-pelukis mural.
Teknik ini dilakukan dengan membuat grid pada dinding kosong menggunakan garisan-garisan yang dilukis secara bebas. Kemudian, imej yang hendak dilukis akan dipadankan pada garisan-garisan tersebut dengan aplikasi overlay. Kemudian barulah proses melukis dan mewarna imej berserta garisan yang sedia ada dapat dilakukan. Dalam menghasilkan projek mural ini, banyak sekali dugaan dan cabaran yang telah kami lalui. Antara cabaran tersebut adalah kami terpaksa mengalih staging bagi mengelakkan sinaran panas matahari. Selain itu, apabila hujan, kami kenalah memasang atap kanvas. Malah, kami terpaksa berhenti melukis apabila hujan menjadi terlalu lebat. Dan apabila malam menjelang, kami akan memasang lampu spotlight bagi meneruskan proses melukis. Walaupun terpaksa mengharungi cabaran gigitan nyamuk dan juga rasa mengantuk setelah seharian melukis. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Muhammad Bakri. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Farus selaku penasihat untuk projek Miura di SMK Seri Nyilam, Pulau Terengganu. Apa yang kita lihat di SMK ini satu pembaharuan dari segi penghasilan Miura yang berkonsepkan keceriaan. Dan kalau kita lihat di kawasan tapak projek ini, keceriaan yang dimaksudkan itu merangkumi pengisiannya terdapat banyak sekali item-item yang dilukis. Sebagai contohnya, terdapat item itu konsep rupa, konsep modern art, konsep naif, batik canting, realism dan banyak lagi. Kalau kita tengok apa yang diperhatikan tengah di bahagian belakang saya ni, bagaimana proses penghasilan tembaga khususnya yang sangat terkenal di negeri Terengganu, terusan tembaga yang sememangnya telah diwarisi dari zaman dahulu lagi dan kini diterjemahkan di dinding di SMK Seri Nyilam. Dan saya rasa teruja sekali apabila dapat menghasilkan mural ini bersama kawan-kawan saya seperti Sayuddin, Hasanuddin dan Saifuddin. Dan saya berbanyak-banyak terima kasihlah kepada mereka kerana banyak-banyak yang dilemparkan, khususnya dari segi pengalaman mereka, pengetahuan mereka dari segi seni lukis ini. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada Puan Pengetua SMK Seri Nyilam yang banyak memberi dorongan dan motivasi kepada kami untuk menghasilkan mural ini yang sepanjangnya 318 kaki dan dari segi total kesemuanya ialah 1431 kaki persegi. Dan saya rasa inilah satu mural yang terbesarlah yang pernah saya buat selama saya berkecimpung dalam bidang seni tampak ini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Saifuddin Abdul Ghani. Hari ini saya melukis mural untuk SMK Seri Nyilam. Okey, hari ini kita hampir siap dah nak siapkan mural di sekolah SMK Seri Nyilam ni.
Okey, projek ini dilakukan oleh 4 orang sahabat murid yang terdiri pada ahli persatuan pelukis Terengganu. Sebelum ni saya buat mural taklah sampai sebesar ni. Saya buat kecil-kecil je. Hari ni projek ni merupakan projek yang terbesar lah. Sekarang ini saya pernah buat. Sekarang ni dah masuk dah 3 minggu lebih lah. Ini pun hampir dah siap ni. Cuma untuk touch up lagi. Assalamualaikum geng-geng semua. Utamanya Muramang ya. Hari ini kita membuat satu lakaran mural untuk sekolah menengah kebangsaan Sri Nilam yang terdiri daripada ahli-ahli peta yang ramai terlibat dan juga designer kita Cik Deng yang memberi konsep tentang Terengganu punya budaya dan berbagai ciri-ciri yang terdapat dalam kita negeri ini. Dan terima kasihlah kepada pihak sekolah menengah Sri Nilam kerana memberi peluang kepada kami lah untuk menjadikan sebagai canvas untuk kami merealisasikan lukisan ini dan juga kepada pihak penaja kami. Terutama geng-geng kita semula, geng-geng serodong yang merealisasikannya dah terbaik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang sedang menonton, saya adalah salah seorang guru yang mengajar di sekolah dengan Sri Nilam, Kuala Terengganu. Projek ini adalah projek cadangan saya dan dipersetujui oleh pihak pengurusan sekolah, iaitu pengetua dan juga penolong kanan pentadbiran. Dan konsep yang saya cuba nak ketengahkan ialah kita nak pelajar datang ke sekolah dengan satu suasana yang baru, suasana yang menggembirakan mereka, dan saya nak elakkan daripada nampak sangat suasana sekolah. Biar kerana saya nak suasana yang wujud nanti, suasana yang secocok dengan jiwa remaja, secocok dengan apa tu keadaan sosial di luar. Remaja sesuai dengan satu kombinasi warna yang berwarna-warni, sebab logiknya, biologically mereka ni adalah dalam satu peringkat umur yang mencari kegembiraan, pergaulan yang sihat. Jadi warna-warna yang saya cuba untuk utarakan di sini lah warna-warna yang ceria sesuai dengan jiwa remaja. Dan satu lagi, saya nak mereka datang ke sekolah, mereka tak rasa ni sekolah, mereka rasa ni satu tempat yang lain, suasana yang lain, seperti dalam mall, seperti satu institusi pendidikan yang tinggi. Sebab ada di antara mereka yang mengatakan, kami masuk sekolah ni kami rasa macam kami ada dekat satu universiti. Jadi saya rasa pendapat tu pun dah mencapai hasrat saya. Itulah yang saya cuba ketengahkan di Sekolah Menengah Sri Nilam. Saya pilih kawasan ni sebab ini ialah blok yang kedua. Bandingan blok pertama tu dah banyak saban tahun dia akan upgrade suasana di sana. Jadi saya pilih kawasan ni lah supaya pelajar-pelajar di sebelah sini tak adalah rasa terpinggir. Itu saja. Terima kasih. Dan setelah bermelicat serta berpenat lelah selama 13 hari, alhamdulillah akhirnya pada 4 Ogos 2020
kami berjaya menyiapkan projek mural ini. Kami amat berterima kasih kepada pihak pengurusan sekolah SMK Sri Nilam, terutamanya kepada pengetua iaitu Puan Hajah Zaliha Mat Jusoh yang telah banyak memberi dorongan dan inspirasi dalam menjayakan projek mural ini. Maka terhasillah lukisan mural terpanjang yang pernah kami hasilkan, iaitu sepanjang 318 kaki atau keseluruhannya berukuran 1431 kaki persegi. Semoga lukisan mural ini akan memberikan keceriaan berpanjangan buat warga sekolah dan membangkitkan rasa minat pelajar-pelajar untuk terus menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Nilam. Kami mengakhiri projek mural ini dengan melakarkan nama kami sebagai tanda kenangan manis dari kami tim melukis mural Saing Wadong. Okey, 1, 2, 3, jom. Ini video. Gambar pula. Gambar pula. Satu, dua, mula. Ini. Okay. Dua, mula. Kawah cang. Dua, mula.